Barang siapa menikahi seorang wanita karena memandang kedudukannya, maka Allah akan menambah baginya kerendahan. Dan barang siapa menikahi wanita karena memandang harta bendanya, maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. Dan barang siapa menikahi karena memandang keturunannya, maka Allah akan menambah baginya kehinaan. Tetapi barang siapa menikahi seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya, atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan, maka Allah akan memberkahinya bagi istrinya dan memberkahi istrinya baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kamu tuh gimana sih, Mas? Aku tungguin kamu di rumah sampai aku mau mati, kamu gak datang-datang. Sorry, Des, sorry. Tadi aku habis nganterin ibu aku ke dokter. Udah dong, marahnya jangan kenceng-kenceng, ntar kedengeran ibu. Bodoh amat. Ibu kayak begitu aja kamu pakai bela-belain. Kamu tuh sayang sama aku apa sayang sama ibu kamu yang udah bau tanah itu sih? Ibu kayak begitu aja kamu peduliin. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalau ngomong, Des. Tawa gelap. Udahlah, Ed. Kamu gak usah berharap banyak dari Desi. Tapi, Bu, kebahagiaan macam apa yang kamu harapkan dari perempuan judes dan beranak jelek seperti dia? Kalau boleh Ibu sarankan, lebih baik kamu cari perempuan yang bisa menyenangkan kamu dunia dan akhirat. Ini semua salah saya, Bu. Saya sudah janjian sama Desi untuk nonton. Malah aku anterin ibu ke dokter. Kamu kok malah bela dia? Kamu mau ibu punya menantu jahat seperti dia? Pikirkan itu, Ed. Tunggu keluar dulu ya, Bu. Malah aku puyuh. Aduh, jangan banget sih itu. Ya Allah, kenapa nih, Mas? Itu, Mbak, si Ujang tabrak motor, kasihan, Mbak. Yaudah, ini diangkat dong, Mas, jangan didiemin aja. Ya, Mbak. Maaf. Mas Edi ya? Maaf, kamu siapa? Mas Edi, bener kan? Waktu itu kita pernah satu sekolah di sekolah Taruna. Mas Edi dulu sering menang lomba maraton antar sekolah, iya kan? Oh iya. Kamu merantau ke Jakarta juga? Iya, Mas. Ya, lagi coba-coba cari kerja di Jakarta. Saya tinggal di situ tuh, nggak jauh dari sini. Mas tinggal di dekat sini juga? Ini tuh, sana. Dekat warung itu tuh. Oh, ya ampun. Maaf, namanya siapa? Saya lupa. Rima, Mas. Rima, saya traktir es kelapa muda ya? Dekat kok di situ? Aduh, gimana ya? Jadi nggak enak baru ketemu udah ngerepotin. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah basa-basi. Iya. Bang, es kelapa dua. Sekarang kerja di mana? Ya, gitu deh, Mas. Sampai sekarang masih belum kerja. Ternyata cari kerja di Jakarta susah juga ya. Mau jadi buruh pabrik aja susahnya minta ampun. Sekarang Mas Edi kerja di mana? Perusahaan ekspedisi. Kuliah kecil lah. Makasih ya, Bang. Mas, kira-kira di tempat kerjaannya Mas Edi masih ada nggak ya kerjaan buat saya? Jadi bagian bersih-bersih juga nggak apa-apa lah, Mas. Jangan. Masa cantik-cantik suruh jadi cleaning service? Malu-maluin kampung kita aja. Gini aja. Ntar saya cari yang cocok buat kamu, ya. Bener ya, Mas?
Iya. Makasih ya. Minum-minum. Iya. Udah dong marah-marahnya. Aku kesini hanya untuk ketemu kamu. Bukan lihat kamu marah-marah. Siapa suruh kamu datang kesini? Des, aku minta maaf. Serius, Des. Aku gak bakalan ngecewain kamu lagi. Aku juga gak kepengen dengerin kamu minta maaf sama aku. Des, aku sangat sayang sama kamu, Des. Tolong berikan aku kesempatan lagi. Ngapain kamu mesti ngurusin aku? Kamu urusin aja itu ibu kamu yang tersayang itu. Kamu gak usah khawatir, Mas. Di luar sana masih banyak kok cowok-cowok lain yang mau peduli sama aku. Des. Apaan sih? Des, Des, Des. Aku sangat sayang sama kamu, Des. Bahkan aku cinta kamu sampai mati, Des. Aku lebih sayang kamu daripada ibu aku sendiri, Des. Kamu benar sayang sama aku, Mas. Aku berani bersumpah aku sangat sayang sama kamu, Des. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Jangan tinggalkan aku, Des. Tolong jangan tinggalkan aku, Des. Katanya sayang, senyumnya mana? Saya mau kenalin kamu sama ibu saya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini Rima, Bu. Orang sekampung kita. Oh. Silahkan duduk. Makasih, Bu. Ibu bahagia kenal Nak Rima. Jarang lo ketemu sama orang sekampung kalau nggak kebetulan. Karena kan dari darah kita jarang yang berani merantau. Iya kan? Kalau nggak nekat kayak kita ini. Sama Bu, Rima juga seneng banget bisa ketemu sama Ibu, sama Mas Edi. Silakan ngobrol sama Edi, Ibu lagi masak. Bu, Bu, kalau Rima bantuin masak juga boleh nggak Bu? Kalau nggak keberatan, ayo boleh, boleh, yuk. Iya. Masya Allah. Coba dari dulu ibu punya anak perempuan. Bu, anak laki-laki ntar juga bisa bawa perempuan ke rumah. Tapi kalau kamu mau bawa anak perempuan calon istrimu ke rumah, sebaiknya yang seperti ini. Ibu bisa aja, Bu. Ya.
Dia masih di kantor. Kok HP-nya nggak bisa dihubungin sih? Mana ibu tahu. Kamu cari tahu aja sendiri. Kalau mau masuk, silakan masuk. Nggak perlu. Saya lagi buru-buru. Belum jadi mantu sikapnya sudah seperti itu. Ibu kamu jahat, Mas. Aku nggak suka sama orang kayak gitu. Kenapa kamu ke rumah? Lagian kamu kan udah tahu aku masih di kantor. Jangan banyak ngomong kamu, Mas. Kalau HP kamu aktif, aku juga nggak akan ketemu sama ibu kamu yang kayak nenek gerondong itu. Sorry, Sai, sorry. Tadi aku lagi meeting, jadi terpaksa aku matiin HP aku. Kita jalan yuk. Bentar, Mas. Jawab pertanyaan aku sekarang. Tanya apa lagi sih? Kamu udah ada perempuan lain ya? Jawab, Mas. Jawab! Aku butuh jawaban kamu sekarang. Kamu udah dijodohin kan sama ibu kamu dengan perempuan lain? Udah. Kita ngomongin nanti saja. Sekarang sudah malam. Kita pulang yuk. Apa Desi? Ibu nggak ngomong apa-apa, Ed. Tadi siang ibu ketemu Desi biasa-biasa saja. Emangnya kenapa? Tadi Desi bilang ibu kesal menyambut dia. Terus ibu juga bilang bahwa saya sudah punya calon istri, iya kan? Nah, tuh kan, belum jadi istri kamu, dia udah berani memfitnah ibu, Ed. Bagaimana kalau sudah jadi istri kamu? Kamu pasti disia-siakannya. Apalagi ibu yang sudah tua ini, sakit-sakitan. Mana mau dia merawat ibu, Ed? Yang ibu punya cuma kamu, Ed. Apa kamu mau? Di sisa hidup ibu, ibu tertekan, menderita, dan akhirnya meninggal. Karena ibu kecewa sama mantu ibu. Itu yang kamu mau, Ed? Kalau itu yang kamu mau, tinggalkan ibu sendiri, Ed. Biar ibu di sini sendiri. Tinggalkan ibu, Ed. Bu. Maafin aku, ibu. Maafin aku, ibu. Aku gak mau jadi anak durhaka kamu. Ibu juga sayang sama kamu, Ed. Karena itu jangan sia-siakan masa depanmu, Ed. Dan harapan ibu cuma kamu, Ed. Bangun. Gak usah, Bu. Biar Rima aja. Rima memang cantik. Dia gak kalah cantik dari Desi. Kalau ini sama-sama. Ini kamu yang jemur, yang ini ibu yang jemur. Cewek itu bukan anak orang kaya seperti Desi. Walaupun dia baik terhadap ibu, Rima anak orang miskin. Tapi untuk sementara ini, ya biar ibu nggak kecewa, aku akan berpura-pura bersikap manis saja sama dia. Seharusnya aku tegas-tegas saja sama Rima untuk melarangnya datang ke sini. Dasarnya aku ini pengecut, kok nggak berani terus terang sama dia? Oh, seandainya kamu jadi menantu ibu, mau nggak? Emangnya Mas Edi masih punya saudara lagi, Bu? Sama Edi? Kamu cocok sekali berpasangan sama Edi. Mana mungkin, Bu. Mas Edi kan udah punya pacar. Tapi kamu mau kan kalau ibu jodohkan sama Edi? Aduh, Bu, jantung. Ibu, aduh. Mas Edi, Mas, ibu kenapa nih, Mas? Bu. Ibu kenapa? Mas Edi, tolong. Ibu. Aduh. Ibu kenapa? Jantung ibu.
bawa ke dalam. Rima, kamu jagain ibu ya. Aku mau panggil dokter. Iya, cepetan ya, Mas. Jangan panggil dokter. Bu, ibu harus ketemu dokter ya. Ibu nggak perlu dokter. Lebih baik kamu panggil Haji Abrar. Mas, udah Mas, ikutin apa kata ibu aja. Ibu harus ketemu dokter, bukan Pak Haji. Lebih baik kamu panggil Haji Abra sebelum kamu menyesal. Iya. Aku pergi dulu ya. Insyaallah. Edi, kamu berjanji sama ibu jangan menyanyiakan Rima. Ini jodoh yang ibu pilihkan untukmu. Aku berjanji, Bu. Aku berjanji. Alhamdulillah. Bu. Ibu. Gimana sih, Mas? Ibu kamu meninggal, kamu nggak bilang-bilang sama aku? Maaf, Des, maaf. Aku nggak kepikiran. Pikiran aku lagi kacau nih. Mbak, kalau mau ngobrol di dalam aja, Mbak. Atau mau ikut tahlilan sekalian? Iya. Makasih. Udah, kamu masuk dulu sana. Aku harus ngobrol sama Desi. Masuk. Siapa lagi tuh perempuan? Laganya kayak punya rumah aja suruh-suruh masuk. Dia itu istri aku, Des. Istri, Mas? Tenang, Des. Waktu ibu aku mau meninggal, dia menikahkan aku sama Rima. Kamu pengkhianat, Mas. Ingat ya kata-kataku. Rumah tangga kamu nggak akan bisa selamat. Des! Mas Edi buru-buru ya.
buatin teh. Sekarang kan belum puasa, Mas. Masih 2 minggu lagi, jadi masih boleh sarapan. Udah, taruh aja. Gara-gara perempuan sial ini, gue jadi kacau. Mas Edi, kenapa sih? Capek ya? Lebih baik Mas Edi cuti, Mas. Enak aja lo ngomong ya. Maaf, Mas. Udah deh, gue gak tahu apa-apa. Gak usah banyak ngomong. Bikin kepala gue pusing, tau gak? Edi jadi galak kayak gitu ya. Apa salahku ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin bertemu dengan Desi, Bu. Untuk apa kamu cari Desi? Kamu sudah punya istri, kan? Jangan coba-coba mempermainkan anak saya, ya? Maaf, Bu. Saya ingin bicara sebentar aja sama Desi. Mau bicara apa lagi kamu? Kamu tahu nggak? Gara-gara perbuatan kamu yang pengecut itu, anak saya jadi frustasi. Dia tidak mau kuliah dan tidak mau lagi tinggal di sini. Maaf, Bu. Desi sekarang di mana, Bu? Buat apa kamu tahu? Memangnya kamu itu siapa? Saya masih sayang sama Desi, Bu. Saya masih sayang sama dia. Tolong. Saya ingin bertemu dengan Desi, Bu. Tolong. Dia sudah pergi ke Belanda. Desi. Maafkan aku, Desi. Aku mencintai kamu. Sayang, maafkan aku, Des. Maafkan aku. Gue ikutan dong. Tuh, belum mampir. Mimpi lo ya? Iya nih. Biasanya gue panggilin gak pernah mampir. Sekarang malah ngedaftarin diri. Ngaco lo. Ini gue tambahin. Kayak kurang tuh. Hah? Tumben nih. Ada donatur nih malam. Tumben lu mau gabung sama kita-kita. Emangnya udah gak ada ngontrol lu lagi? Ya gak enak sih jadi yatim piatu, friend. Tommy! Ya? Yeah. Aduh, apaan sih? Nih, ada donatur aja, Odit. Wah. Beli lagi sana. Oke, tenang aja. Cepet ya. Ed, Ed. Sebenarnya lu mau apa lagi sih? Lu tuh udah punya bini cantik yang bisa gantiin ibu lu. Kurang apa lagi coba? Daripada teman-teman lu ini udah pengangguran, nggak laku lagi. Gua kasih tahu ya. Bini gua tuh bikin gua mumet. Pala gua pusing gara-gara tuh bini. Ah, nyusahin pula lagi. Emangnya lu udah nggak cinta lagi ya sama bini lu? Bro, lu kan tahu gue kan udah punya cewek. Cantik, seksi, kaya, gaya, gak nyusahin pula lagi. Kalau udah cinta, gak bisa direkayasa. Bersyukur aja lo. Dia kayak gue nih, udah dapat minum tiap malam. Bersyukur kan? Ah, ngaco lo. Nih, gue tambahin. Lu apa tadi? Ini kan? Ya, tambahin. Udah sama aja. Ya Allah, Mas Edi kemana ya? Kok belum balik? HP-nya nggak bisa dihubungin lagi. Apa dia lembur ya? Cici, itu Mas Edi ngapain ya tidur di situ? Masya Allah. Kelihatannya dia habis mabok, Bu. Yuk kita bangunin. Daripada dilihat semua orang kan malu. Yuk. Mas. Mas Edi.
di sini. Mas Edi ngapain di sini? Mabok lagi ya? Enggak. Kemarin pulang malam dari kantor. Jadi ya tanggung ketok pintu. Makanya saya tidur sini. Permisi dulu ya. Iya, Mas. Kenapa sih sekarang jadi kasar kayak gini sama Rima? Gara-gara lu gua kehilangan semuanya. Gara-gara lu gua kayak gini. Mas Edi kenapa? Coba ceritain baik-baik semuanya sama Rima. Gara-gara lu gua kehilangan pacar gue. Gara-gara lu pintar ngerayu ibu gue jadi terjebak kayak gini. Mas Edi, kalau Mas Edi nggak suka sama Rima nggak apa-apa, Mas. Tapi Rima nggak mungkin menolak permohonan ibunya Mas Edi di saat menjelang kematiannya, Mas. Sekarang semuanya udah terjadi. Kenapa Mas nggak nolak aja waktu itu? Yang seharusnya menolak itu lo! Dasar perempuan gatel, miskin! Masya Allah, Mas Edi. Mas Edi, kalau Mas emang udah nggak suka lagi sama Rima, nggak apa-apa, Mas. Rima ikhlas, lillahi ta'ala, Mas ceraiin, Mas. Lo mau maluin gue depan orang-orang? Lo mau mencoreng nama baik keluarga gue? Ibu gue, iya! Bukan kayak gitu, Mas Edi. Mas Edi jangan salah tanggap dong. Rima ini istri Mas Edi. Mau Mas Edi apain aja, Rima pasrah, Mas. Termasuk Mas Edi ceraiin. Ah, so suci lu, os! Rima! Sini cepat, Rima! Dasar perempuan kampung! Astagfirullahaladzim. Mas Edi. Lu cuma bisa masak gini aja, ya? Maaf, Mas. Rima masak sesuai dengan keadaan keuangan kita. Rima harus berhemat, Mas. Karena Rima nggak pengen nyusahin, Mas. Dengerin ya. Kalau bukan gara-gara janji gue sama ibu gue, udah gue robekin mulut lo. Hamil. Tuh cewek kampungan hamil. Rima! Rima, sini! Iya, Mas. Sekoblok! Kenapa lo harus hamil, hah? Sekarang gue bener-bener masuk perangkap lo! Ya Allah, berilah hambamu kekuatan. Nak, berilah ibumu kekuatan, nak. Jangan buat ibumu jadi lemah seperti ini ya, nak. Ya Allah, Mbak Rima, kenapa nyender di sini, Mbak? Mbak Rima sakit. Enggak, Bu. Saya lagi ngidam. Alhamdulillah. Selamat ya, Mbak. Mbak Rima dari mana sih? Ini beli nasi padang buat Mas Edi. Keterlaluan, Mas Edi. Masa istri lagi ngidam disuruh-suruh. Yaudah ya, Mbak. Saya antar yuk. Iya. Assalamualaikum. Mas Edi. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mas Edi gimana sih? Istri lagi ngidam disuruh pergi jauh-jauh. Maaf, Bu, maaf. Saya nggak tahu. Biasanya
Orang hamil nggak pernah sakit-sakitan seperti ini. Memang ada sih perempuan hamil yang kondisinya kuat. Tapi Mbak Rima nggak seperti itu, Mas. Jadi Mas Edi harus ngejagain Mbak Rima ya. Sekarang ini Mas Edi harus ngelayanin Mbak Rima loh. Bini sialan ini harus gua hajar. Bikin gua malu aja depan orang. Iya, Bu. Iya. Maaf ngerepotin ya, Bu. Gak apa-apa. Makasih ya, Bu. Saya permisi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, jangan kasar, Mas. Bini brengsek! Begini cara lu ngebalas gua? Ya! Dasar licik! Sakit, Mas. Ampun. Sekali aja lu mampus! Kok lu gak ikhlas bantu orang? Ngomong! Makan gua nasi! Mas, ampun, Mas. Saya gak akan berbuat seperti itu lagi, Mas. Mas, ampun. Mas! Mas Edi, bangun Mas, sudah jam 6. Sok nyonya besar lu. Dibangun-bangunin, sementara lu enak-enakan tidur. Maaf Mas, Rima udah berusaha buat bangun. Tapi tadi untuk sholat subuh aja rasanya berat banget Mas buat bangun. Rengsek lu, giliran sholat subuh lu bela-belain bangun. Giliran urusin suami, kayak mau mampus lu. Maaf Mas, sekarang terserah Mas aja. Rima mau diapain terserah, Rima pasrah. Terus gimana dong? Siapa yang siapin minuman buat gue? Siapa yang siapin sarapan buat gue? Kalau Mas setuju, nanti biar Rima suruh Juleha, adik Rima kesini buat bantu-bantuin kita di sini, Mas. Lu kira kalau dia tinggal sini nggak pakai biaya apa? Iya sih Mas, tapi kan. Ah, selalu deh. Tapi ingat ya, kalau sampai dia ngerepotin, awas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu Neti, maaf ya Bu, kelamaan buka pintu. Apa-apa Mbak Rima. Ini loh saya nggak lama-lama. Saya mau kasih makanan buat Mbak Rima. Aduh, Ibu pakai repot-repot segala. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Mbak, saya kan sudah lama sekali nggak punya anak. Jadi maksud saya, kalau Mbak Rima melahirkan, saya mau ikut urus, boleh nggak, Mbak? Ya, kali-kali aja saya jadi cepat punya anak. Iya, boleh. Boleh, Bu. Alhamdulillah. Ya udah ya Mbak, saya permisi dulu. Iya, makasih ya Bu ya. Banyak-banyak istirahat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik! Dasar wanita mengemis! Malu-maluin! Maksud lu apaan minta-minta makanan dari tetangga? Masya Allah, Mas Edi. Rima sama sekali gak pernah minta ke tetangga, Mas. Bu Neti sendiri yang ngasihin ke Rima. Rima gak pernah minta-minta ke tetangga-tetangga kita, Mas. Pembohong! Bilang aja lu malas masak sampai pura-pura loyo kayak gini. Demi Allah, Mas. Rima gak pura-pura. Rima juga gak tahu kehamilan Rima jadi bikin Rima jadi lemas kayak gini, Mas. Rima juga gak berdaya apa-apa, Mas. Tapi makanan itu masuk perut lu kan? Iya kan? Masya Allah, Mas Edi. Kenapa sih Mas Edi tega banget sama istri Mas sendiri? Istri apaan? Lu tuh istri beko! Kak! Ledek!
apa, Mas? Eh, Bu. Saya haramkan situ kasih makanan sama keluarga saya. Astagfirullahaladzim. Saya kan cuma... Udah. Nggak usah banyak komentar. Saya cuma perlu pengertian Ibu. Itu aja. Astagfirullahaladzim. Sudah menikah, tapi sifatnya masih kayak anak kecil. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pengasih, ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Kumohon padamu, ya Allah, berikanlah rahmat dan karuniamu untukku dan untuk keluargaku serta suamiku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesadaran, ya Allah, untuk suamiku. Berikanlah ia kesadaran untuk bisa memenuhi janjinya, ya Allah, janjinya kepada almarhumah ibunya. Dan berikanlah kepadaku kesabaran untuk bisa bertahan, ya Allah, menghadapi cobaan dalam rumah tanggaku. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan terlalu seneng, nanti ibu jantungan loh. Tapi mbakmu sekarang pasti berubah loh, ya? Ibu udah nggak sabar, pengen pegang perutnya itu loh. Bu, pasti mbak gemuk banget ya. Soalnya kan orang hamil itu badannya melar banget, Bu. Ya kan, Bu? Ya tentu. Wong sekarang dia hidupnya bahagia. Iya, ya Bu ya. Ya udah deh. Ayo, ayo. Ibu, Leha. Ya Allah, Ibu, apa kabar, Bu? Apa kabar? Leha? Kamu sehat kan? Ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu kok kurus, Nok? Kamu sakit? Iya, Mbak. Pucet lagi. Kayak kekurangan darah aja. Enggak apa-apa kok. Ini cuma bawaan hamil aja. Nggak bisa makan, Bu. Bawaannya mau muntah terus. Kalau makan aja dipaksa-paksain. Ya tapi kan kasihan sama si jabang bayinya, Mbak. Apa nggak sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan? Oh, udah. Bu, Rima nggak tahu Ibu mau ke Jakarta? Ibu kangen sama kamu, Dok. Sekalian Ibu nganter Juleha. Takut kalau nyasar di Jakarta ini. Tapi maaf ya, Dok. Ibu nggak bisa lama di sini. Bapakmu sendirian di rumah. Nggak apa-apa, Bu. Rima seneng banget Ibu bisa ke Jakarta. Oh iya, Dok. Ini loh, Ibu bawa oleh-oleh kesukaan kamu. Oh, Mbak. Ya Allah, Ibu. Ya, udah biarin aja. Yuk, kita masuk. Yuk, Juleha, yuk. Rima. Ya, Mas. Katanya cuma adek lu datang ke sini. Kok Ibu lu ikut juga? Lu mau nambahin beban gue ya? Maaf, Mas. Tapi Ibu nggak lama kok, Mas, di sini. Paling 2-3 hari lagi juga udah pulang. Nah, yang jelas lu udah ngebohongin gue. Gue nggak mau nanggung makan mereka. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas. Istighfar. Istighfar. Lu cuma taunya makan, tidur, sholat. Cuma itu aja yang bisa lakuin.
Sekarang lu malah nambahin tanggung jawab gue. Kalau sampai mereka bikin ulah, gue usirin dari sini. Ngerti lu? Ya Allah, maafkan suamiku yang sedang hilaf ini. Cerahkan jiwa dan hati nuraninya supaya Mas Edi berubah, ya Allah. Pagi, Mas. Kok kayaknya sombong banget sih? Pasti masakan orang tua dari kampung itu bikin mual aja. Mbak Rima mana? Mbak lagi jalan-jalan sama ibu. Prengsek! Kayak mau jadi ratu aja tuh orang. Eh. Ya, Mas. Bilangin sama Mbak Rima, urusin dulu suaminya, baru boleh jalan-jalan. Sampaikan ya. Dok, ibu kok nggak ngeliat ya Edi sarapan? Sepertinya ibu udah lama di sini, kok nggak pernah ngeliat Edi sarapan pagi? Apa memang begitu? Iya bu, biasanya Mas Edi emang kayak gitu. Oh, kamu kok nggak ngomong sih? Kalau kamu ngomong kan ibu nggak perlu repot-repot bikinin untuk suami kamu. Mbak, tadi pagi Mas Edi bilang, katanya Mbak harus ngurus Mas Edi dulu, baru jalan-jalan sama ibu. Mas Edi cuma bercanda aja kok. Bercanda, Mbak. Dua hari, kok lama banget sih? Ibu mau menyambut bulan suci Ramadan sama-sama kita, Mas. Setelah itu baru pulang. Puasa kan tinggal dua hari lagi, Mas. Nih, tiket bisnya. Besok pagi ibu harus pulang. Gua gak mau tahu. Kebetulan sekali, Dok. Besok pagi-pagi, ibu mau bebenah dapur. Biar kita sambut puasa dengan semangat. Iya, Dok. Kenapa kamu nangis? Loh, tiket bus. Untuk siapa ini, Dok? Buat ibu. Buat ibu. Wah, ibu udah dibeliin tiket. Untuk hari apa ya, Dok? Buat besok, Bu. Aku tahu, Dok. Kamu udah bahagia sama suamimu. Ibu cuma bisa mendoakan kamu. Ibu tidak bisa bantu apa-apa selain doa. Tidak apa-apa, Dok. Ibu besok pulang, ya. Maaf ya, Bu. Thank you.
Edi. Maaf ya Mas, udah bangunin Mas Edi. Ada apaan sih? Ibu mau pamit pulang. Udah, bilang aja gua masih tidur. Maaf Mas, Rima boleh minta sedikit uang buat Ibu, buat bekal di perjalanan. Tuh, ambilin dompet gue. Tuh, duit gue udah habis. Bisa bangun. Kemarin nyelesain pekerjaan kantor sampai jam 3 pagi. Nggak apa-apa, Dok. Yang penting kamu itu sudah ngomong kalau ibu itu mau pamit pulang. Oh ya, Bu. Ini ada sedikit uang sama perhiasan buat ibu. Masya Allah, kenapa giwamu dilepas, Dok? Ini, Bu, Mas Edi belum gajian. Tadi Mas Edi bilang Rima harus kasih giwang ini untuk Ibu. Nanti Ibu jual ya, Bu. Kalau misalnya Mas Edi gajian lagi, dia bilang dia mau beliin Rima giwang yang baru lagi, Bu. Terima kasih, Ando. Ku doakan semoga kamu dan suamimu bahagia, selamat, dan murah rezekinya. Bu, sampaikan salam Rima buat Bapak ya, Bu. Pokoknya nanti kalau Rima mau lahiran, Ibu sama Bapak datang lagi ke sini, ya? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersahur karena hari ini adalah saum kita pertama di bulan Ramadan ini. Bangun, mari kita bangun. Marhaban ya marhaban. Marhaban ya marhaban. Mari kita bangun. Sahur. Sahur. Kau masih memberikan aku kesempatan untuk bisa puasa di tahun ini. Mas, Mas Edi bangun, Mas. Ngapain sih lo bangunin gue? Ada apa, ha? Kita sahur yuk, Mas. Lihat mata gue masih ngantuk. Lu buta ya? Maaf, Mas.
Ya, kalau memang Mas Edi nggak mau puasa hari ini nggak apa-apa. Tapi besok puasa kan, Mas? Apa urusan lo ngatur-ngatur gue? Gue mau puasa, kek. Gue mau kagak, kek. Apa urusan lo, hah? Maaf, Mas. Waalaikumsalam. Mbak Rima. Aduh, apa kabar? Baik, Bu. Kayaknya usahanya makin maju aja nih, Bu. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit, tapi lancar. Sebenarnya, Bu, ada yang mau saya omongin, Bu. Yuk, masuk. Ngomongnya duduk aja. Iya. Lagi puasa, nanti Rima batal. Ah, sok alim lu. Ayo masuk. Mas, jangan. Rima gak berani. Mas, Rima lagi puasa. Gue ini suami lu. Gue lebih berkuasa daripada Tuhan. Sekarang lu pilih, suami lu atau Tuhan? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas. Mas sudah terpengaruh oleh setan, Mas. Setan gak ada di bulan puasa. Mas, jangan lakuin ini, Mas. Oke. Okay. Kalau lu gak mau, gue pakai adil lu sekarang juga. Jangan, jangan lakuin itu, Mas. Jangan. Makanya, ayo cepat masuk, ayo. Jangan, Mas. Rima lagi puasa, Mas. Jangan, Mas. Mas, saya lagi puasa, Mas. Mana giwang lo? Mana giwang lo? Cepat jawab, mana giwang lo? Mas, jangan, Mas. Rima lagi hamil, Mas. Lagi puasa. Makanya cepetan jawab. Tunggu hancurin nih muka lo. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Makanya cepetan jawab. Mana giwang yang gue beliin waktu itu? Hah? Waktu itu, giwangnya Rima kasih ke ibu. Waktu ibu mau pulang, Mas. Mas, mau apa, Mas? Mas, Mas, jangan. Lu gak usah pakai perhiasan. Dasar mata duitan. Jadi Mbak Rima itu pernah minta kerjaan sama Bu Cici? Iya, Bu. Tapi buat apa dia minta kerjaan sama saya? Kelihatannya kehidupannya udah enak-enak saja. Bu Cici nggak tahu sih. Bu Rima kan suka dizolimi sama suaminya, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas Edi itu kan orangnya baik. Dan sopan lagi. Saya pikir juga gitu, Bu. Saya aja pernah beberapa kali dibentak sama Mas Edi gara-gara hal sepele. Kemarin saya nganterin makanan untuk istrinya, dia malah marah-marah sama saya. Masya Allah, saya jadi menyesal menolak Mbak Rima yang pengen kerja di tempat saya, Bu. Kalau saran saya sih ya, lebih baik kasih saja Mbak Rima kerjaan. Mungkin saja bisa membantu, Bu. Insya Allah, Bu. Saya akan ngomong sama Mbak Rima. Assalamualaikum, Bu Rojali. Waalaikumsalam. Mau beli batu baterai? Mas Edi? Nggak puasa ya?
Kesiangan nggak sahur, Pak Haji. Oh. Pak Haji, saya sudah bilangin jangan beli rokok dan minuman siang-siang. Tapi dia malah nggak mau dengerin, Pak Haji. Eh, Rojali, saya bisa beli apa aja di sini. Kalau situ nggak mau jualan, ya nggak usah dagang. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, saya bukan mau ikut campur urusan pribadi Mas Edi. Tapi siapa tahu omongan saya ini ada manfaatnya buat Mas Edi. Eh, Pak Haji, saya sudah nggak simpati sama situ waktu situ nikahin saya sama Rima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa jadi begini, Mas Edi? Kenapa Mas Edi marah dengan saya? Saya kan hanya melaksanakan dengan lillahi ta'ala permintaan terakhir mendiang Ibu Saleha. Dan kalau tidak salah, Mas Edi juga pernah berjanji untuk menerima dan menjaga Mbak Rima sebagai istrinya. Iya kan? Jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi. Gua bisa marah. Keterlaluan. Ingat ini bulan puasa. Jangan emosi sama orang tua seperti itu, Ed. Diam lo! Ntar nih warung gua hancurin! Jangan sembarangan. Kalau saya nggak puasa, kepala kamu tak ceburin di got. Ngerti? Sialan lo ya! Sudah. Sudah, Mas Edi. Saya minta maaf kalau saya salah. Mohon maafkan saya ya. Wak, beli batu baterai 4. Iya, Pak Haji. 4 ya, Pak Haji. Iya, iya. Ini, Pak, baterainya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Astagfirullahaladzim. Anak muda. Masya Allah, kenapa mataku berkunang-kunang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Sebetulnya apa yang telah terjadi dalam rumah tangga Mbak Rima? Gak ada apa-apa, Bu. Rumah tangga saya bahagia. Mbak Rima, anggap saja saya ini sudah seperti keluarga sendiri. Mbak Rima bisa cerita apa aja sama saya. Edi, kenapa sih sama istri marah-marah begitu? Ah, nggak usah ikut campur. Kalau mau tahu, dia tuh bini kurang ajar. Malu-maluin, nggak punya harga diri. Orang kampung yang pengen hidup enak terus. Astagfirullahaladzim, Mas Edi. Iksifar, nggak baik marah-marah begitu sama istri. Apalagi di bulan puasa ini. Nggak berkah, Mas. Yang nggak bawa berkah tuh dia, Rima. Udah deh, Bu. Nggak usah ngebele-belein nih orang. Dia tuh licik. Dia pandai main sandiwara, sampai orang tuh simpati sama dia. Nih, korban pertamanya dia nih. Mas Edi, kalau Mas Edi emang gak suka sama Rima, bukan begini caranya, Mas. Pulangin Rima baik-baik ke orang tua Rima. Rima rela. Ah, mau kosong ya udah basi. Eh, Rima, pulang gak lo? Hah? Ayo pulang. Mas. Udah, pulang. Ngomong, Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo pulang. Mas, saya cuma mau cari uang, Mas. Saya mau kerja. Lu cuma tahu bikin masalah aja, lo. Nih, hadiah buat bini brengsek kayak lo. Mampus, lo. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mas, Mbak kenapa, Mas? Mbak, oh ya Allah, Mbak.
Yang mana keluarga Ibu Rima? Saya dok, saya adiknya. Ibu Rima mengalami pendarahan sangat hebat. Dia kehabisan darah, sehingga nyawanya tidak dapat kami tolong lagi. Ya Allah! Tanya-tanya. Kamu telah membunuhnya. Kamu membunuh istrimu sendiri, Edi. Kenapa orang yang kamu cintai kamu zalimi, Edi? Kenapa? Asal ibu tahu, saya nggak pernah mencintai Rima. Nggak cinta. Cintai, kenapa ini? Kenapa? Ya, cuma buat nyenengin hati ibu saya aja. Puas. Astagfirullahaladzim. Kamu korbankan anakku hanya untuk menyenangkan orang tua kamu. Keterlaluan kamu, keterlaluan. Cepat.
Buang di mana nih, Bang? Ini, Bang, berat. Udah, lu buang situ aja. Lu gue letakin. Cepat.